percuma ini maksudnya jelek. Lo ngapain nanya? Anjing gue ganteng banget di sini. Anjing ganteng banget gue. Sana ya, semua ya. Ayo, jalan sana semua ya. Oke. Kalau semuanya, tasnya taruh di situ semua, nanti langsung kita ke sini. Matuba atau Matuba, tadi ada sepenanya artinya apa sih? Jadi lagu ini liriknya di bahasa dengan bahasa Batak. Singkat cerita sih lagu ini tentang keceriaan, keceriaan, happy, karena Matuba itu artinya menari. Jadi lagu ini lagu yang mengajak kita untuk menari. Ada liriknya di ini jadi lagu kalian juga. Karena goal gue pribadi video ini bisa membantu aku untuk membawa lagu ini jadi lagunya semua orang sama bareng semua bisa apa ya kita sharekan energi positif untuk happy untuk menari. Aku undang teman-teman semua untuk bisa benar-benar ambil cari pikiran yang happy bayangin apa supaya nanti pas kita mob nanti ngedance benar-benar mimik muka yang masuk di kamera itu benar-benar keceriaan yang gak palsu. Udah dicuci
Halo. 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 Ada sih tuh. Nah, 1, 2, 3. Ya. Ini loh. Nah, 1, 2, 3. Halo. Ciluk. Tolong dipersiapkan, dirapikan baju-bajunya yang mau ditunjukkan di visual. Tabrakan tangannya direntangkan, yang belum dapat barisan tolong menyesuaikan, yang di belakang agak menumpuk ke kanan aja. Kali ini saya bersama salah satu komunitas yang ikut meramaikan video klip saya Martumba di Edu Park, Sindu Kusuma Edu Park. Nah, mereka ini adalah komunitas yang bernama apa nih? PMKWNY. PMKWNY itu adalah persekutuan mahasiswa Kristen. Kami biasa gabung di Student Center setiap hari Jumat, setiap hari Rabu kita biasa fellowship bareng, menjalin kekeluargaan. Terima kasih, make some noise. Ini adalah tim elit dari tim produksi video klip saya Martumba, dan mereka adalah Pandawa Boom. Ini dua orang dari lima sebenarnya komunitas dancer yang tugasnya penting banget, yang perannya penting banget di video klip Martumbaku, karena mereka yang merancang gerakan-gerakan yang koreo. Leadernya malah nggak ikutan. Buat Epo, thank you Epo. Yeay. Nah, mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang namanya Half Dance. Half Dance. Yeah. Kalau mau gabung, kalian ngumpul di mana dan setiap hari apa gitu? Nih, buat teman-teman yang mau gabung, kita ada setiap hari Selasa di Sepuran, di belakang pasar Sepuran. Ikut, nanti kita akan latihan nari bareng. Kita akan kemana-mana, bahkan ke luar negeri. Wih, yeah. Kalaupun kalian nggak bisa, jangan takut. Ikut aja, join. Nanti kita ajarin belajar sama-sama. Sip, komunitas yang menarik. Backgroundnya jangan kami banyak banget, candi dan mereka punggungku gitar lebih yang padat. Jadi Bang Ibe gini, ini kamera nih, Bang Ibe jalan, ya. Selek, terus ambil gitar, langsung melewatin kamera berarti. Ya, oke, okay. Melewatin kamera. Biar natural, keep rolling sampai aku ambil duduk baru cut. Batu kali ya?
Wih, kenan. Action. Action. Awuh angin efek teh cenah. Ini paling masuk untuk BTS nih. Jangan dia lompat. Kenapa kita semua mau ikut produksi ini? Karena saya merasa salut bahwa Gilbert Cohan di sini turun tangan langsung untuk menggarap video klip ini. Saya salut banget sama Gilbert. Tung. Jadi dia semua ngurusin semuanya, ngurusin kita juga, malah harusnya kita yang ngurusin dia. Tapi yang saya salut, dia malah ngurusin kita. Gue tahu kenapa dia ngurusin kita. Gue tahu kenapa. Kalau dia udah ada yang ngurusin istrinya. Benar. Dan ini salut banget sama Kohan. Iya, betul. Ini artis keren. Menari itu adalah identitas bangsa kita. Matu Mama. Matu Mama.